Nama saya Lita. Saya bervegetarian lebih kurang 10 tahun. Awalnya saya bervegetarian demi kesehatan jasmani dan rohani. Dengan bervegetarian, tubuh saya lebih sehat dan jiwa saya pun lebih tenang. Selain demi kesehatan, saya juga menghargai kehidupan makhluk hidup. Saya tidak tega melihat ternak yang dibunuh demi nafsu mulut manusia. Selama saya bervegetarian, saya tidak begitu yang mengalami kesulitan karena mendapat dukungan dari keluarga saya. Suami saya juga sudah bervegetarian lebih kurang 8 tahun. Dan di pandemi ini juga anak-anak saya juga sudah ikut bervegetarian supaya keluarga kami menjadi lebih sehat.